bagi memupuk generasi kanak-kanak yang sentiasa mendampingi perpustakaan untuk mencari dan menimba ilmu pengetahuan, baru-baru ini bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait telah diadakan satu peraduan mewarna logo sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-28 tahun bagi tahun 2012. Peraduan yang merupakan aktiviti tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka ini merupakan acara sampingan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-28 tahun. Antara lain bertujuan untuk membukakan peluang kepada pesertanya untuk memperlihatkan bakat dan kreativiti mereka dalam berwarna dengan menggunakan logo-logo Hari Kebangsaan. Ia juga akan dapat memperkenalkan dan memberi peluang kepada peserta mengamati logo-logo Hari Kebangsaan dengan lebih teliti dan seterusnya menyuntikkan semangat patriotik dalam diri mereka. Menurut Pengerusi Majlis Merangkap Ketua Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Belait, Dayang Amy Suryani binti Haji Hibni, antara tujuan peraduan diadakan ialah untuk memupuk generasi kanak-kanak supaya mendampingi perpustakaan. Selain menjadikan mereka terlatih untuk hidup berorganisasi dan mematuhi segala perintah dan arahan. Di samping untuk menanam semangat cinta kepada bangsa dan negara di kalangan kanak-kanak, seterusnya beliau menjelaskan. Peraduan ini dibukakan kepada semua kanak-kanak warga negara Brunei Darussalam dan penduduk tetap yang berumur 6 hingga 12 tahun dan mempunyai keahlian di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Peraduan adalah terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori A adalah bagi kanak-kanak yang berumur 6 hingga 8 tahun, manakala kategori B adalah bagi kanak-kanak yang berumur 9 hingga 12 tahun. Dan pada hari ini keramaian peserta adalah seramai 130 orang. Peraduan seumpama ini dapat mengumpulkan kanak-kanak di daerah ini khususnya dan memberikan mereka peluang untuk memperlihatkan bakat dan kreativiti mereka dalam berwarna. Dengan menggunakan logo-logo Hari Kebangsaan, ia juga dapat mengenalkan dan memberikan mereka peluang untuk mengamati logo-logo Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dengan lebih teliti lagi agar dapat menimbulkan semangat patriotik dalam diri mereka. Selain daripada itu juga, ibu bapa juga telah diberikan kuis untuk memperkasakan bahasa Melayu. Harapan jabatan ini melalui peraduan ini agar dapat melahirkan masyarakat Brunei khususnya para tunas bangsa kita untuk menjadi sebuah masyarakat yang berilmu, berpengetahuan, berwawasan dan maju dalam segenap lapangan demi kemajuan bangsa, agama dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Diharap dengan adanya peraduan seumpama ini akan dapat merealisasikan objektif Dewan Bahasa dan Pustaka untuk melahirkan masyarakat Brunei yang berilmu, bermaklumat dan berpengetahuan. Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan menyampaikan hadiah kepada para pemenang ialah pegawai daerah Belait, Awang Haji Haris bin Haji Osman. Kru Rampai Pagi sempat menemu bual adik-adik yang mengikuti peraduan yang diadakan. Nama saya Hidayah Tun Fitri binti Haji Masyid. Umur saya 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Belait. Jadi adakah adik memang sering mengikuti peraduan mewarnai yang diadakan? Ya, memang saya selalu mengikuti peraduan mewarna ini. Saya menikmati mewarna dan melukis. Saya selalu mendapat top 3 lah. Ibu bapa pun berharap juga dan mereka pun membuat persediaan. Saya hanya berlatih setiap cuti sekolah. Adik siapa nama? Florin Chong, 8 tahun, Kuala Rendah Penaga. Okay, adakah adik sering kali mengikuti pertandingan mewarna yang diadakan? Ya, memang selalu. Jadi, adik memang suka mewarna? Suka.
Kadang-kadang nombor 3, lepas tu kadang-kadang nombor 1. Abdul Anafakil bin Abdul Rahman, 7 tahun, Cincing. Tapi adakah adik memang sering kali mengikuti mana-mana pertandingan Moana yang diadakan? Baru sekali. Kita selaku ibu bapa memang waktu cuti sekolah sering kali membawa anak kita ke perpustakaan. Jarang pulang tu. Tapi memang didedahkan mereka kepada baca di rumah dan sebagainya. Dan juga di sekolah dia ada perpustakaan dia sendiri. Jadi di sana dia minjam buku dan beri dia pengalaman dan mungkin menambahkan pengetahuan dia dalam pembacaan lah. Sebab sekarang ini pembacaan lebih digalakkan kan, penting kan. Mungkin dari sana menggalakkan anak lebih membaca. Ini kalau cuti sekolah sering kali dibawa anak-anak ke mana? Jalan-jalan, kadang-kadang bawa mereka ke macam ke pantai, dan mendedahkan mereka pada anulah penyayang alam sekitar yang bersih, sehat. Kadang-kadang penyayang mencari seashell, apakah dari seorang kita tahu apa barang yang kehidupan di lautan itu. Bagi pendapat kita sendiri, adakah baik diadakan aktiviti macam mana seperti Peraduan Moana ni? Memang baiklah bagi untuk kanak-kanak lah, terutamanya mendedahkan mereka tentang kepentingan mewarna. Kadang-kadang macam logo Hari Kebangsaan ni, kadang-kadang mereka tahu ini logo Hari Kebangsaan. Sebagainya. Ini dorang kerana warna-warni itu macam orang bendera Brunei itu kan lebih dorang mengetahui lagi lah. Sebagai ibu bapa beri dorongan, okay, semangat untuk mereka terus berusaha lah. Ha? Walaupun orang anis kada peraduan, dia kira kalah ke manangka. At least dorang exposekan dorang macam mana untuk menghadapi pertandingan ini and then beri mereka semangat lah. Jangan putus-putus bagi semangat sajalah. Penting-penting. Apa yang diharapkan dengan adanya peraduan ini dapatlah melahirkan generasi tunas bangsa yang taat kepada raja, agama dan bangsa dengan mendukung nilai-nilai murni falsafah Melayu Islam Beraja dan hidup bermasyarakat yang sebenar dalam negara yang tercinta ini iaitu negara kita, negara Brunei Darussalam.